Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Masih bersama dengan Mr. Bowok Channel, guys. Hari ini kita akan lihat hasil yang kita trial ini. Ini jenengan bisa lihat sendiri. Mojosari Premium dengan pakan Fulpur 511. Ini hasilnya seperti ini. Ini kita trial di kandang sini. Per 200 ekor ini menghabiskan satu sak, cuma satu sak, dan di usia 10 hari bebeknya seperti ini, guys. Pakan dicatat udah habis, besok atau nanti sore sudah turun ke kandang box, kandang pembesaran maksudnya, ya. Nih, DOD Mojosari Premium loh, pakai 511 loh, ya. Jadi segala jenis makanan insya Allah di kandang sini kita selalu trial supaya bisa memberikan informasi ke teman-teman, ya. Walaupun hasil setiap kandang itu kadang berbeda, tapi insya Allah di kandang ini tempatnya trial. Nah, ini kandang brooding, setiap 1x2 ini kita isi 25 25 25 25 25 25. Jadi totalnya di sini bukan 25 ya, ini totalnya 3, ini 200. Ini total 3 box, ini isinya 200 ekor, teman-teman. Ya, DOD yang kita pakai DOD Mojosari Premium, ya. Untuk starternya pakai 511 yang polos. Ya, oke. Monggo jenengan dibandingkan sendiri dengan kandang masing-masing. Karena kadang itu kandang masing-masing mungkin tempatnya ini biasanya kalau malam ditutup sampai di usia 7 hari. Setelah itu baru kita kenalkan udara, karena ini ventilasinya kandangnya seperti ini, udara dari bawah. Insya Allah aman. Ya, guys. Oke. Itu dari Mr. Bowo. Jika ada yang mau tanyakan bisa di komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.